Nama saya Rizal. Rizal. Hai hai. Konnichiwa. Konnichiwa. Kami ber aikatsubai desu. Aikatsubai desu. Desu desu. Mas, ya? Tapi enggak malu kan, Mas? Malu, Mas. Kok saya masih mau gitu. Oh, kan. Kembali lagi dengan saya Krisna di channel Wandering Angels. Jadi kali ini saya sedang berada di Sapokong di acara Samfest 4.0 ya tuh. Ya, jadi di acara ini tuh saya datengin acara Jejemangan lagi. Sebenarnya tuh dari kemarin hari Jumat sampai minggu ini hari terakhir. Sebenarnya kalau yang hari ini tuh bayar 25 kalau nggak salah, tapi gara-gara mengikuti tagline Wandering Angels no model first, tapi kita nggak akan masuk ke sana, kita hanya akan di luar saja. Terus kita tanya-tanya cosplayer yang ada di luar stage-nya itu. Kalau kalian penasaran, ikuti bersama saya. Oh ya, di garis bawah ya, kita nggak konten ibu ini tetap skincare. Tidak konten Jepang ya. Tidak peduli ada bosan atau tidak, yang penting skincare nomor satu. Yang penting masuk ke stand tidak bayar. No model first tetap. Ya ya. Kembali lagi dengan saya. Bentar blibet. Kembali lagi dengan saya Krisa. Mas namanya siapa, Mas? Nama saya Nikolaus Satria Dewangga. Dipanggil Niko. Niko, Mas ya? Ayung Dirsopa. Umur berapa, Mas? Umurku 16. 16, Mas ya? 21. Ini ada hubungan apa, Mas? Ini enggak ada hubungan sama sekali. Ini nanti ini teman dekat sih. Teman dekat. Sedekat apa? Sedekat apa? Enggak tahu sih. Sampai kemana-mana bareng sedekat apa? Apa maksudnya tetangga atau teman apa gitu loh? Teman event. Oh, kayak gini ada event ada grup-grupnya? Iya, ada grup. Ada. Nah, tapi kok berdua tuh? Berarti grupnya ada, dua orang. Ada di sana. Oke. Lah ini bajunya anime apa, Mas? Anime Bang Dream sama ini juga. Bang Dream juga. Itu berapa harganya, Mas? Ini 160. 160. Iya. Lah ini 110 dari flower ini. Murah. Ini murah. Aku ini tuh saya enggak paham acara apa. Lah itu udah masuk ke dalam belum? Apanya? Lah itu kan ada yang masuk yang 25.000 itu loh. Oh, itu udah masuk. Saya sama ini sama si Ayung itu stand. Jadi gratis. Enggak bayar. Oh, gratis enggak bayar. Oh. Tapi kalau mau apa dia lewat sini ada yang lupa kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini ya, Mas yang salnen ini Mas di. Namanya siapa nih? Namanya saya Ayung. Itu lupa. Itu ini. Apa? Oh ya, ini apa, Mas? Lah ini terus ini, apa? Ini towel. Towel buat ya kayak buat ngaidul gitu. Coba gimana lihat Mas coba dilihatin. Dilihatin. Oh, tak kirain apa-apa. Bangga, Mas, jadi wibu bangga enggak? Ya bangga, sudah dari kecil. Sudah dari kecil umur berapa? Dari lahir berarti ini. Ya enggak lah, dari umur 6 tahun. Oh, berarti udah ditakdirkan untuk menjadi wibu ya, Masnya ya? Iya, soalnya kan pas kecil kan saya jajak sama pati saya ke Jepangan. Oh, gitu. Ya. Oh. Berarti udah diwariskan ya? Diwariskan Jepangannya ya. Kalau ya. Masnya dari SD. Udah SD, udah bercita-cita jadi wibu. Ya, wah itu enggak cuma karena suka anime di TV-TV RCTI sama. Oh, gitu. Siar itu. Oh. Akhirnya dari ini. Saya gimana wis bodo. Mas, kalian punya pacar enggak? Enggak, ibu punya. Kan masa pacar dunia nyata, Mas. Oh, pacar dunia nyata. Enggak punya. Punya pacar. Calon waduh. Calon. Wifu. Ada. Ya, beneran. Bener. Serius, Mas? Serius, tapi orangnya sudah meninggalkan.
Mas Yudha mau mundur-mundur terus ya deh Mas. Mas Yudha, Mas makasih ya Mas. Ya. Saya bentar, waifu artinya apa, Bang? Oh iya, Mas waifu artinya apa? Waifu itu kayak sebutan pacar otaku yang diartikan dalam pacar 2D atau enggak tidak nyata. Oh. Berarti ini anduknya bisa jadi pacarnya. Biasanya kalau itu biasanya laptop atau enggak Neso tuh kayak boneka gitu. Oh gitu. Bursa. Gitu. Ya 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 ya. Udah ya. Udah. Mas ya Mas. Oh, iya. Tadi udah Mas. Oke, kembali lagi dengan saya Krisna. Kenalan dulu namanya siapa? Nama saya Astri. Astri. Masnya? Rex. Siapa? Rex. Rex. Oke. Ini masnya sama mbaknya pacaran. Iya. Oke. Okay. Oh, siapa tahu nanti kan yang satu ngomong pacar, yang satunya bahaya kan. Untung satu jawaban ya, enggak dua jawaban. Oke. Okay. Jadi ini mbaknya cosplay berapa tahun? Aku udah dari 2016. 2016 sekarang masnya? A few minutes later. 1 tahun. 2012 dong. 2012. Oh, berarti udah lama sih ya. Terus juga ini mbaknya berarti diajakin ya? Apa tadinya saya udah berhenti, cuma dia ngajakin. Oh, berarti kenal dari cosplay ya juga ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini terus juga saya mau tanya, sebetulnya mau tanya skincare. Mbaknya pakai skincare gak? Pakai. Pakai masnya? Cuma pembersih muka aja. Oh, berarti pakai. Kalau mau tanya habis berapa skincare? Dari moisturizer sampai krim malam, krim siang, yeah, dan lain sebagainya 2.500.000. Mantap kalah. Oke. Udah itu dah 2.500.000. Facialnya 400. Oke, oke. Oke, berarti 2.900 ya. Oke. Okay. Itu temponya habis 1 bulan semua tapi. Kalau yang krim-krim dan lain sebagainya ada 2 bulan. Oh, oke. Okay. Oke, oke. Kalau emasnya habis berapa skincare? Enggak nyampe 200.000. Kayaknya enggak nyampe 50.000. Nah, ini, tapi kalau misalnya ini yang buat kostum cosplay ya, habis berapa? Ini 1 juta. 1 juta. Kalau emasnya? 600.000. Tapi kayaknya lebih apa ya, lebih menonjol yang ini gara-gara mungkin ada ini ya. Tak bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Bahannya murah-murah bahannya. Oh. Kalau ini kan bahannya kayaknya lebih mahal. Oh, berarti bahannya ya. Tapi ini lebih wah gara-gara ini ya, mungkin ada tanduknya ya. Karena tanduk. Umurnya oh ya. Umurnya berapa? 18. Oh, masih 18. Oh, untuk tua aku tuh. Kalau saya 24. Oh, 24. Oke. Okay. Ini masnya sama mbaknya pacaran. Iya. Oke. Siapa tanya yang satu? Udah. Kalau udah, makasih, Mbak. Iya. Makasih, Mas. Lagi dengan saya Krisa. Perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Rizal. Rizal. Hai. Konnichiwa. Konnichiwa. Kami baru Aikatsubi desu. Aikatsubi desu. Desu desu. Artinya apa artinya? Motor dong. Ya WhatsApp kima. Kima itu apa, Mas? Kima itu orang sayang. Oh, sayang. Halo, berarti halo kima, halo sayang. Iya. Oh, gitu. Kakak lah. Loh, berarti apa kimak apa? Kimak itu apa ya? Ini yang tahu. Oh, yang ini. Saya bukan bidangnya orang permisuhan. Loh, tadi katanya kimak sayang, ini kok misuh. Oh, tadi namanya Rizal, ini namanya siapa?
Romeo. Oh, tadi yang itu, yang itu yang asli. Romeo. Oh, nama aslinya. Oke. Tapi ini berarti cosplay-nya cewek ya? Ngetrap. Maksudnya ngetrap apa tuh? Oh, mau lu suaranya digawe. Halo, konnichiwa. Ngetrap. Biar ketipu ya. Iya. Nah, tapi ini kok gak pakai efek opay? Loli. Loli. Bedanya apalagi? Apalagi bedanya itu? Loli sama? Loli itu karakter cewek. Hah? Yang di bawah usia, belum dewasa. Oh iya. Oh iya. Nepos. Mas, ya? Tapi nggak malu kan mas? Malu bos. Kok saya masih mau gitu. Oh, kan? Profesional. Oh, profesional apa ya? Intinya sabar aja. Oh ya, sabar aja. Ya, sambil ngelulus. Okay. Sambil ngelulus dada lah. Oke. Okay. Oh, ini kok kayak Attack on Titan? Pakai ini. Ini radio coba tidak ini. Iya. Oh, radio. Kalau Mas yang cosplay laki apa cewek tuh, Mas? Cewek. Oh, cewek. Ya. Oh, juga. Oh, ya, oh, ya ting ya. Itu ini juga pakai ini pakai fake OP juga ya? Iya. Tapi kurang gede. Coba dicoba. Itu palsu. Fake OP-nya dari apa? Fake OP-nya dari apa? Cuman dari BH. Dari BH. Iya, pakai B. Heeh. Kelang. Serius? Iya. Eh, enggak percaya, enggak percaya. Padahal dulu saya inginnya ini apa? Batok kelapa itu tuh dibelah dua kasih tali. Serius, Mas? Iya. Serius, ya? Enggak percaya, demi enggak percaya. Boleh dicoba ya, Mas? Pastiin ya, Mas. Iya. Ini saya penasaran pakai B-nya siapa emang ya, Mas? Biasa ya, beli. Beli B, enggak malu beli B. Iya kan terselubung sembunyi. Oh iya. Kan ada yang namanya toko online sekarang. Oh iya. Ya masa saya harus ke pasar nemuin apa? Emak-emak. Oh iya. Beli. Oh iya. Enggak lah. Oh iya. Masnya bangga enggak sih ini cosplay ini? Bangga enggak? Bangga. Udah berapa tahun cosplay ini? 2 tahun. Enggak mau ganti gender lagi cosplaynya. Pernah sekali jadi gender tapi dikatain jamet. Jadi enggak macam jadi cowok. Itu dikatain jamet. Itu ya. Jamet itu jablay metal ya? Jadi saya terganggu sama ini. Ini apa ini? Ini artinya apa itu? Pesawat enggak Mas maksudnya? Pesawat. Ada pesawat. Ini kan landasan pesawat. Oh. Oke, oke. Okay. Masnya terus cosplay ini habis berapa? 900 ribu. Udah termasuk nge-make up juga? Belum. Oh, make up itu di make upin sendiri. Oh, sendiri. Berapa habisnya kalau make up? Satu set ya 400 ribu. 400, oh, pakai skincare enggak Mas ya? Enggak pernah. Oh, kalau skincare enggak pernah. Kalau Masnya pakai skincare enggak? Enggak pernah. Kalau make up di make upin apa make up sendiri? Di make upin. Ya. Berarti enggak bayar ya? Ya, kadang bayar, kadang enggak. Saya make upin. Oh, ini yang make upin. Ya, oh, ya. Bisa make up. Nah, ini pertanyaannya. Ini ya. Masnya nih ada hubungan apa? Kagak. Enggak ada hubungan apa, Pak? Kagak. Tapi kok masih bertahan? Berarti ini kan tadi katanya udah 2 tahun. Berarti Masnya bertahan 2 tahun nemenin ini. Sesek. Ini tadi katanya Masnya udah cosplay 2 tahun nih. Iya, baru ketemu. Oh, masih. Oh, baru ketemu. Belum ada setahun. Oh, belum ada setahun. Terus saya kira udah 2 tahun bersama. Oke. Mana suka lihat hentai atau ecchi, Mas? Hentai. Bisa ngeriin Mas? Udah. Kalau Masnya bisa? Kagak. Saya normal. Normal. Saya enggak menyimpang kayak. Oh. Emangnya ini Masnya menyimpang. Udah. Mas, makasih ya, Mas. Terima kasih, Mas. Mas ya. Maaf ganggu ya.